Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti yang dijanjikan, saya akan ulang sikit tentang bagaimana kita nak duplicate pre-lab eksperimen tu dan juga macam mana kita nak share kepada student kita. Jadi pergi kepada link yang saya dah bagi. Ini saya dah bagi pada hari Khamis. Kita klik sahaja. Okay, bila anda klik, anda akan dibawa ke sini. Saya dah klik siap-siap sebabnya internet rumah saya ni slow. Sekejap ya. Okey, jadi bila anda klik yang tadi, anda akan dibawa ke sini lah, akan keluar ini. Kalau anda tak login lagi, dia akan suruh anda login. Jadi login je lah. Berapa kali dia suruh tu login je. Dan kita akan dapat paparan macam ni. Questions, responses. Ini kita punya view. Dan ini adalah your own copy. Tu sebab dia ada tulis copy kat sini. Dia macam make a copy dalam Google Drive tu. Dan bila ini dah jadi ini anda, anda boleh tukarlah, nak tukar nama pesyarah ke, nak tukar apa-apa, boleh edit, tak ada masalah. Okay, katalah nak tukar siapa punya, nak tukar Madam Helen, contohlah ya. Boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi sekarang, field yang pertama ialah name dan field yang kedua ialah kelas. Jadi saya sarankan buat satu sahaja file ni untuk kesemua kelas anda. Sebab bila data ni dah masuk dalam Excel nanti, kita sort je ikut kelas. Tak payah susah-susah nak buat 3 ke 4 kelas. Jadi sekarang kita tengok questions sampai habis. Okay, pada paparan kita dah ada jawapan. Yang bertanda tick tu adalah jawapan. Tengok kat sini, ni tick ni jawapan dan seterusnya lah sampai bawah. Student punya paparan tak ada. Ya, student, kita tengok kalau student punya, dia macam yang di preview ni. Tak ada. Student tak ada nampak apa-apa pun. Ini kalau dia tengok melalui komputer dan kalau dia tengok melalui mobile phone, paparan dia macam ni. Jadi kita boleh chat lah. Ya, contoh. Okay. Sekarang, saya nak tunjuk lagi macam mana untuk edit. Katalah kita tak suka team ni, boring lah team ni. Jadi kita tukarlah team lain. Okay, katalah nak team sotong, team orang pergi ski, tukar. Boleh tukar, tak ada masalah. Kemudian ada lagi, okay, ini lebih penting iaitu settings. Okay, tengok dekat settings. Kita ada options ya. Yang pertama, show results automatically. Pada saya, tutup ini dulu. Jangan apa, klik. Sebab bila kita klik, bila student jawab, dia akan terus dapat jawapan. Jadi macam bocor lah jawapan tu untuk kawan-kawan yang seterusnya. Jadi jangan dulu. Bila dah lama, katalah dah habis waktu, barulah kita share jawapan dengan student kita. Kemudian yang kedua, who can fill out this form? Kita letaklah yang ini, anyone with the link can respond. Jadi supaya kita boleh terus share link kat mana-mana je dan dia boleh terus jawab. Tak semestinya orang yang dalam organisation sahaja. Ini bagus bila semua student nanti ada ID ke MPK365 tu, jadi senang. Tak payah letak nama dah, dia dah record automatik. Okay, kemudian lagi satu, sama juga macam Google Form, kita boleh letak start date bila and time and end date bila. Katalah saya punya lab esok pagi. Contoh saya nak bagi dia masa 10 minit sahaja untuk menjawab. Esok berapa bulan esok katalah 10 hari bulan. Saya pun letaklah 10 hari bulan. Dia boleh jawab yang masa diterima adalah daripada pukul katalah pukul 8 pagi. Kita letaklah Dan end dia pada pukul 8.10 pagi. Jadi dia hanya boleh menjawab dalam masa tu sahaja. Selepas tu dah ditutup. Tak boleh terima. Okay, kemudian customize thank you message ni. Kita boleh tukarlah apa yang nak di, bila student dah habis jawab tu kita nak tulis apa. Terima kasih ke, pandai ke, apa-apa. Boleh. Okay, bila kita dah sudah, kita preview lah. Preview tengok dah cantik ke belum. Okay, kalau dah sudah, barulah kita share dengan student kita. Nak pergi mana? Pergi dekat butang share. Okay, share, tekan share dan kita pergi dekat sini. Anyone with the link can respond. Jangan pilih yang lain. Kemudian kita copy ni dan kita letaklah dalam WhatsApp student kita tu ataupun Telegram student kita itu. Itu sahaja. Jadi, okay, bila student dah jawab, kita klik dekat responses ini.
Terklik dekat responses. Okey, contoh yang kat sini tak ada lagi yang menjawab. Okey, tapi saya ada satu contoh lah. Saya dah ada satu yang dah berjawab dan dia akan appear lah dekat sini. Contoh dah berapa orang jawab? 4, 5, 6. Kemudian dekat bawah ni ada adalah carta-carta nak tunjuk. Okey, soalan mana yang student jawab 100% pandai, apa betul jawapannya dan mana yang tak. Jadi ni sangat bagus lah supaya kita tahu student ni kelemahan dia dekat mana. Kalau nak lebih senang, katalah kita ada 3 lab. Kan, kita ada 3 lab, kita open in Excel. Klik open in Excel ni sebenarnya dia akan kali hijau lah bila dah ada response. Okay, saya ada satu contoh. Bila kita klik, dia akan keluar file macam ni. Okay, jadi apa yang kita boleh nampak kat sini? Okay, bila dia menjawab, masa dia menjawab kat sini, berapa lama dia jawab, okay, habis berapa minit yang dia ambil untuk menjawab. Name yang ini tak ada lagi sebab apa kita tak login dengan apa ID KMPK lagi. Kemudian points akan keluar kat sini, markah dia akan keluar kat sini. Kemudian kita tahu siapa punya markah ni. Ini adalah Atilah lah, Juna Aini lah. Kemudian kelas mana? Kelas mana? Ada lagi ya sebelah sana. Banyak lagi dia punya item tapi saya rasa cukup lah setakat itu. Kita tengok apa dia punya kelemahan. Tapi tengok dekat carta tadi lagi senang. Okay, saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Saya record ni menggunakan Microsoft Stream yang ada dalam office kita. Jadi jangan risau, walaupun kita terpaksa guna Microsoft Office, semuanya ada. Senang sahaja. Sekian, terima kasih.